kata suami aku ini bule apa? Burung. Oh, ini burung, guys. Ini posisinya udah sampai di Raffles Place. Jadi aku tadi di Clarkie, sampai sini jalan ke Raffles Place. Jadi kalau misalnya kalian, oke guys, jadi aku tadi dari Clarkie terus ke Bookie, terus sekarang jalan udah sampai ke Raffles Place. Jadi kalau misalnya kalian, sebenarnya kalau misalnya kalian, oke guys, maaf ya, di sini videonya aku mute karena maksudnya aku silent karena ada music. Takut aku di copyright. Jadi di video ini aku bilang gini guys, jadi kalau misalnya kalian ke Clarkie, kalian udah bisa pergi ke Bukit, ke Chinatown, ke Raffles Place, dan sampai ke Merlion Park itu hanya berjalan kaki guys, jadi nggak perlu pakai MRT ya. Kalau kalian mau tahu gimana-gimananya, pokoknya stay tune terus. Stay tune apa sih namanya, pokoknya selalu nontonin video aku ya. Aku akan kasih tips untuk pergi jalan-jalan di Singapura. Jadi gak usah jauh-jauh ke Belanda. Di sini pun udah seperti Belanda ya kan. Posisinya di Raffles Place ya, tulisannya Raffles Place. Raffles Place tulisannya Raffles Place. Pertama kali aku datang ke Singapura, di sini tempat aku berfoto pertama kali sama ini. Ini Hotel The Fulton. Cuman kau lihat tengok. Oke. Jadi mau ke sini. Bagus. Hah? Aku pikir beneran ada anak jatuh. Tuh patungnya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Belanda guys, di sini pun ada guys, ya kan? Aduh. Pegel banget aku megangin kamera. Ice cream dapat sini berapa lah dia jual lah? No, sama. Sama? Eh. Ada jualan ice cream. Thank you. Ya, aku mau kesini. Aku udah bising itu. Cepat, cepat, cepat. Ini orangnya. Cepat, cepat. Yang. Aduh kan.
Terus aku mau masuk terowongan gitu ya. Ini pun tempatnya famous, of course. Di sini mah semua banyak famous ya. Aku mau masuk sini. Aku dulu pernah kesini sama Fakli berdua doang. Aku belum kerja. Sesudah masuk terowongan tadi, kita akan menemukan ini. Suami aku tuh nggak pernah jalan-jalan, guys. Dia orang Singapura pun nggak tahu tempat ini mungkin. Ya tahu, tapi nggak pernah kesini mungkin. Ataupun pernah kesini, tapi nggak bilang sama aku. Tuh. Tadi teman fokusnya oke di sini ya. Aku puter ya. Ada di sini banyak babang Bangladesh. Suami aku udah bising ini, guys. Oke, guys, untuk video kali ini hanya sampai di sini dulu. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian, oh ya, kasih ide ya, guys. Aku mau bikin video apa, terus maunya aku kemana gitu. Kasih tahu aku ya, guys. Komen di video ini, komen di bawah. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah like dan share ya, guys. Aku akan bikin giveaway soon. See you in next video, bye-bye.